Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Halo pemirsa semuanya, di video kali ini aku pemirsa wis wayahe jam ngetero nasi yo. Jadi nek setengah siang iki aku ngirim Mas Wawan dan Rewangnya ki mau masak. Dimikno di sambel no ngono pemirsa ya. Tunggu mam jam makan siang wis lesu soalnya kita mau berharap margo bis margo pemirsa buban piro ngono lho mam. Jadi sarapan sing di isuk mam kan sarapan mie tok ambek telur wis lesu saiki wayahe makan kita langsung berangkat. Ayo mbak. Jam makan siang ki, gua nek wong lanang-lanang ki nek anu gua. Ati gua iki. Tak telno saja. Soale mung tak imbul tempe. Ilang lu di tapi ngene ah. Kok pinter kok nek ada sisa ngono. Nah, ya. Ada permen nanti. Mana ini lah neng ini, jadi ngelawai pak. Ini apa? Gak kentang. Orang permen ini leh. Iki. Ada permen. Mbok kemangan-mangan e lek. Yo rumangan dek. Lah kowe dek iki gak njok ayam. Ya lo aku gak ndek permen iki lek. Kowe iki tadi kira permen. Ada e roh. Nek kowe ada permen. Heeh. Heeh. Yo ben sepeteng anake ora. Ora lah. Nangis ki wis syukur alhamdulillah. Padahal gak tok. Mesti nek sore ae, nek turu. Sore mesisan, nek blangkrah yo ben blangkrah. Aku nek anakku tak rosi ingkun ngono aku malah ra iso mergawe tak kandhani kowe yen jajal nang dadi aku lah engko diresiki yo ngono nek ra turu dolanan lho kalau wis mulai ya saya mbak kita ayo. Berangkat nah engko pertama apa yang ngeterno sego mulai si gawe loro gawe pulangnya nganter mbak Isma potong rambut mati ya kok Neng, dia nak potong. Dia yang pinjol potong. Mau oh, grem ya. Nak potong neng kene kok tak parani neh ya. Potong yang mas. Ya, wis ayo kita. Neng omah sapa sing motong? Pak Anes sudal. Iki mek sapa? Apa? Gore dapen lho kowe mat goleki. Kek kono. Lho ndek sing ngewen aku, Dik. Kali masalah. Dapene ilang sing ngene. Lah ya. Heh, Peri. Saya Peri, Mang. Ayo. Ya Allah, kendai. Oh, iya, oh diterno. Oke. Mau antarkan. Dulu ya. Yes, dadah, pinter anak-anak. Nah, iki ya tetep melok oleh. Saiki sendalan, digoleki. Mangko sendalan mau. Ya salam Deni iki potong iki piro? Klewu. Lanang. Potong nomisan. Nggone Pak Gaul 10.000. Ya wis. Saya intine potong misan lho. Nek buka. Anu, aku anu risi pemirsa rambutnya kita enteki gundul ae piye, Den? Nek wis dipotong mbek tariku, tapi nek pengene sing bok, sing biyen kalau. Entek gulune. Krepes kene dadi kuncir. Nek aku kok nek bok malah dablu kaya lho. Film. Wis awake gudi, lebah-lebah. Wah. Kamu senang potongan anu ki bok polisi polwan nang lebih pemirsa sing gulune dicitoke ketok. Ya engko aku senang iki gulune nek potongan pemirsa. Asline Pak Ne Peri yo kanu. Sisan gunduli Bu ngono nek anggar potongan anu. Anu gak seneng Mbak, seneng. Dawa nek lanang iki. Dawa iki ki ngopenine iki lho. Nek roh wong ayu-ayu. Oh iya cuk don. Heeh. Dawa ngono ki senenge apa? Seneng. Di ngerti ya sama ngono kuwi. Wong wedok nek makan crondol kaya. Kutu 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 rati kanggo no. Roh bocil ndablu iki tak semangat. Oh iya cuk rames. Bojone renek kok mboyak. Anggo rambut palsu eh Den, nek pengen dawa. Wig. Buri. Nenek, sepera. Ayo. Orang Jawa, Den.
apa ini? Panganane. Engko jek roh dolanan. Apa? Ya panganane. Mani ora? Jo ayam. Nang. Ya jo duwe. Ngono. Pasar malamnya wis buyar. Iki potong tenan-tenane peteng. Langun arah dolanan. Iya, Pin. Butuh ke bakso warak 7000 murah meriah. Lagi nge pasar malam ora dadal-dadal entek mari-mari. Ya. Itu ku apa? Kameranya rusak ini. Potong kayak apa? Oh, potong kayak ono lho dibok. Udene bok, ngarani bok. Ben ringkes ya, Mbak ya. Kayak potongnya mami, mami. Kene gone salon Denia Soka. Ya nek tinggal nang omah nek le. Anakku wis siwut. Iki kok Mbak apik. Iya. Asine ya padha sih, Mbak. Padha. Cuma sing iki rontok dawa ngene ya. Karek apik sing iki. Roh. Oke, guys, langsung nang gone gak tau gawe YouTube, Mbak. Terus dipot mbah selesai. Tapi kalau dibilang batas lah ya, batas antara yang semuanya sama enggak biasanya. Tapi saya nonton terus sama bisa. Iya. Marai kayak berarti semuanya ya lagi ini Mbak, satu bulanan ini sebelum Lebaran. Iya. Kunciran ya. Potong rambut. Aktif betina, Mbak. Aku ki gak ngerti. Lah gaweane akeh kok sampean kok tukang potong, tukang buah. Banyak cuma medite sing pawang-awangan. Gaweane akeh, guys. Engko ijek nyalon ijek. Merias ijek dodol lho. Ya delok videone Deni Ismalah kok. Iya. Tak tini kok kabeh sebenarnya. Cuma gak pernah komen. Ini ceritane omae beda ya. Sesuci ne merah kono. Iya. Sama. Oh, sesuci ne merah. Ya. Enggak kan. Aku lho. Yo sak. Oh iya. Asine satu kawan.
nyambung, cuma beda ya. Jadi jarang-jarang ketemu. Gak tahu petuk, guys. Petuk ayo nek ngene iki padha-padha repote. Iya, terus sering ngene. Mbak kok gak pernah ambek iki. Oh iya. Ya sak kampung cuma ana kan rada ado. Sakwale sing gak lepas. Gak ngepasi. Pendek ya, gak usah kampung ya. Gak usah. Wong seneng pendek, Mbak. Nek buke salsa sering rene ya, Mbak. Iya, salsa sering. Heeh. Ini rapi, Mbak. Iya. Pakai sisa dari kayak tak ini kan sesuai sedikit ya, pakai nasofus ini prosesnya sampai selesai. Hah, iya aku harus skip. Berarti semuanya di ketok. Enggak ya. Sumuan guru-guru. Hilang toh, berarti iya. Semuanya terus di potong. Buat duit akhirnya. Nah ya, buat duit malah. Nanti sumuk risi ya. Kalau bisa mencipat, gundul ini misalnya ya, gundul lah. Kok seneng pola, bujuknya gundul. Alah, tolong langsung dawane kok. Dawane. Tak trap ya. Iya. Trap sih kita. Agak tinggi untuk separuh ya, Mbak. Ya, untuk separuh ya. Tambah ginuk-ginuk. Sirahnya kan kita nganu. Gak terlalu pendek banget. Iya. Tapi nek minta pendek tak pendekin nanti nek kurang pendek. Ngomong ya. Request bisa. Bisa. Mbak iki samane JNE ya? JNE apa JNE? Ije. Kasih. Wah. Aku dikane kok sampai tekokono, Mbak. Mbak, aku kin Mbak Deni cek pura. Kasih. Kan kae tulisan. Lah ditimbangane. Ada. Oh, gimana kene? Aku kok noto-noto teko endi kae? Ah, paling biasane ning ndi awakmu JNT apa JNE? Ya karek barange nek gede kan cargo kuwi, Mbak. Kargo kan lebih murah. Heeh. Kadang nek kebenaran cepet ya, nah nek barengane kan cepet. Iya. Emang kargo gak menjamin cepet ya, cuma nek kadang barengane banyak ya langsung diketutno. Iya. Biasane. Oh, iso Mbak nek kene, Mbak. Nah, sekolah kok belum, Dek? Belum. Belum sekolah. Cek Mbak. Bikin. Cek dak Mbak tanggane. Oh, aku dhewe iki yo kadang sering ditekok. Kok enggak pernah bikin video, Dek? Nek James tuh omah kono. Ya, aduh pemirsa. Tak ketemu ndek ya. Wong iki edek disombong. Ngono gak ngono kene sing sombong gawe apa? Jauh. Karena aku barang kan yo sibuk. Ya. Repot. Orang nak hilang. Apa deh? Sandalnya hilang. Sandalnya hilang kak. Orang nak uang kok. Oh ini diambil kok enggak? Iya. Biasanya di ngunuk lo mbak? Di caca. Iya. Rapi nak ngunuk kui. Nek kurang dek kondo. Pandek panjek lagi. Sing guri maksudku. Enak sing dek. Enak. Pandek sisan ya. Kurang sisan. Kurang pendek demek neh. Kurang pola den. Ke nengok kok kono lho. Pandek sisan tak pandek sisan nek wani pendek malah tak pendeki. Iya, Pak. Tambah sih di depan. Sing depan sakmene ae apa tak kurangi. Oh, entah ikan apa? Kalau gundul ya, Mbak. Iya, malah gampang.
cara nyukur orang sampai 5 menit langsung siap habis. Trek. Cukur. Kan cukur gampang. Ngene iki nek sekolah ya Mbak Yani ya, Mbak ya. Kursus ya, Mbak ya ngono ya. Bertahun-tahun. Sekolah sering ya. Iya, Mbak, nek ras sekolah di suampluk uang kowe kok potong-potong aku teknik ngene iki. Iya, ceritane. Piye, Mbak? Aku tuh terus biasa motong dari masih SMP kan terus biasa ya motong. Terus kayak tiba-tiba tengennya apa bener salon mesti tak inget ke motongnya piye ngerti aku dijepit-jepit gak ngerti teorinya ya kebetulan baru motong ini kok pas jadi uno terusan wong-wong buka salon aku gak urung ini mungkin juga mani gak kursus dulu terus akhirnya kursus ternyata yang garis itu ya asal garis, ada tekniknya, harus begini. Oh, gak angger ya, Mbak, ya berarti ya. Bikin bacun, ya itu kan juga ada pola dasar. Potongnya, potong ya ada pola dasar. Oh, ternyata ngono. Karena penggalan kayak tanggerwang ya, bisa atau mempelajari. Tanggerwang bisa belajar ini. Sebenarnya rambutnya kan sebenarnya sudah lurus kan ya? Lurus. Kandel tapi kita iya Mbak Im. Kandel. Aku masih tipis itu. Rambutnya. Kok paling ini cacat? Rambutnya asli kan malah sama blue. Ini iya. Semuanya kan malah susah. Ngono ya Mbak Im. Asli so iso mumbul ini. Nek asli malah iso ngeblu nek rambutnya lurus. Kalau anak jam jeruk. Ayo pin, Pak boleh. Nengnya siapa nambah? Si Blau. Si Blau Dre. Dan rapi rambutnya. Dan liur-liur. Iya. Wong senengane potong ngene iki sing dijalur. Pendek. Praktis nggak usah tali-tali. Iya. Nah, ini batas antara rambut asli dan rambut di semoting. Jadi ini kan mesti pinter aja ini kan Mbak. Soalnya bekas semotingan. Nek dintai batasnya itu biasanya kan rada numpur sisik ngono. Tapi sebenarnya wis habis blas malah balik nih asli Mbak biasanya. Nah, jadi rambutnya asli. Rambutnya dewe asli ya? Rambutnya asli dewe. Kalo dipotong pendek susan malah api. Nek orang itu gak keriting loh ya. Karena rambutnya kayaknya gak keriting kan. Gak asli ya. Rambutnya lurus. Kok sisir kayak Mbak Dini ini ya? Iya, boleh. Enak, Mbak. Bener. Sisir bulat ini? Karena juga enaknya yang modelnya ini. Enaknya biasa enggak? Enaknya biasa. Wis santai iki. Sendhuwe mok salon tok, Mbak. Siapa kudune alon-alon. Nek diaku iki salonane bisa kegiatan dhewe dene. Hair dryer ta. Ada sing sisir bulat ngene ya, ada sisir bulat. Ana aku kira ndek salon tapi alat-alat iki kok lengkap. Iya. Kok aku dhewe ngono lho. Karena biasa ya iso tok, Mbak. Nggak sampai lagi model Piro aja satu. Siapa Irma? Boleh kok koleksi di apa? Kali, Loli, apa? Mungkin juga deh. Nggak enak, Mbak. Jadi Isma mau, yuk gak kok program. Harus aku apa ngawang kan? Mbak, aku kok baru turu aku, Mbak. Orang koyok, ini kio naik. Iya, bener nampak uang. Harus jadi bundel. Bikin, iya kadang nek waktune gak nyandak. Awake kesel ngisi dhewe-dhewe. Alah jadi adik bareng, Mbak. Di sing enek candak. Anakmu tau. Wis pemirsa. Wis ngono ki mau karo dulu tanggo Mbak. Mbak Deni, Mbak Deni ki jenenge ya Deni padha asline. Jenenge kuwi apa? Kebo karet, jare kena dinggo ngobati darah tinggi terus sampean stroke wong dhewean terapi sing wong Lamongan kalau Mbak kongkon ngumpi ngene iki cuma aku gak wani apa njeluk ning gone Mbak Deni. Yo asine iki yo kenal gue nomor HP-ne cuma
Dan aku gak apa-apa mbak dan mbak dan jipu. Ini mau mbak, ayo matur nuwun mbak dini juga. Susunya ya gratis mbak. Iya. Potongnya murah, 15 ribu. Bisa soal lah, uteng aku. Di blok, di mana mbak kue? Blok di blower. Sing cedak enak aja aku aja dihati nek. Potong ngono pe teko cepu yo. Wis ya pemirsa kontennya ditutup ae. Terima kasih banyak sing wis like, comment and subscribe selalu mengikuti kegiatan Mbak Deni Mbak Isma. Matur nuwun wis di support semangati saran masukan kritikan matur nuwun yo pemirsa. Doa rezeki tambah lancar diberi sehat panjang umur. Mbak Deni Mbak Isma pamit dicek titik Allah ketara. Dadi wong apik aja sampe nglaran wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.